penting sekali tentunya kita sambung dengan yang namanya ilmu, dengan yang namanya majelis ilmu, sampai-sampai para ulama beliau selalu berdoa dan memiliki doa yang khusus dalam hal sambung dengan ilmu, sambung dengan majelis ilmu, sambung dengan ahli ilmu. Ada doa yang sangat familiar, yang sangat masyhur sekali, yang dinukil dari diantaranya dari Imam Ghazali. Di antara penggalan doa tersebut adalah Allahumma la tamna'na 'anil 'ilmi bimani'. Ya Allah, jangan Engkau halangi, jangan Engkau biarkan kami terhalang ya Allah daripada ilmu, dengan alasan apapun, dengan halangan apapun. Wala ta'uqna, jangan juga halangi hamba, jangan batasi. Anhu anil ilmi, daripada ilmu bi'a'iq. Ini sehingga sangat penting yang namanya ilmu, karena tentunya kemuliaan ada dalam ilmu, derajat yang tinggi ada dalam ilmu, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat ada dalam ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan nikmat yang agung ini tentunya wajib kita syukuri, dan syukur sebagaimana kita ketahui adalah kunci untuk mengabadikan nikmat. Setelah kita sadar bahwa kita saat ini berada dalam kenikmatan yang sangat agung, luar biasa, yang itu adalah anugerah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sadari ini semua, maka wajib kita syukuri agar kenikmatan ini tetap dan tetap terus dan terus berada dalam diri kita. Atau lebih tepatnya, agar kita senantiasa dalam kenikmatan tersebut, tidak pernah terputus selama-lamanya.